adalah penampakan tanaman tomat yang ditanam di dalam pot kecil dan sangat sederhana. Buahnya cukup banyak. Dan yang sini adalah tanaman sudah ada buahnya dan medianya air. Sebetulnya tanaman tomat ini sudah terlambat ditanam di dalam pot ya. Ini penampakan akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanfaatkan pekarangan rumah. Salam santun, salam sehat selalu. Sudah lama Sawung Raden tidak update tanaman yang berada di atap rumah. Mohon maaf karena Sawung Raden sibuk dalam kerja. Untuk kali ini Sawung Raden kembali mengupdate tanaman sayuran yang berada di atap rumah, yaitu tanaman tomat. Nah, ini biasanya kami sehari-hari bersama keluarga memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayuran, tanaman buah, dan tanaman hias. Ini kesibukan sepulang kerja, biasanya kami bersama keluarga melihat tanaman sekaligus perawatan tanaman. Biasanya anak-anak senang nih kalau diajak main di atap rumah ya, dengan menyiram tanaman. Nah, tanaman ini ditanam hanya memanfaatkan barang-barang bekas seperti styrofoam, galon, dan bekas kaleng cat serta pot ya. Nah, tanaman ini ditanam melalui stek batang pada tanaman tomat. Biasanya buahnya lebih cepat dibandingkan kami menanam dengan cara disemai melalui biji. Nah, pupuk yang kami gunakan adalah pupuk organik dicampur sekam dan tanah. Alhamdulillah di masa pandemi seperti ini, memanfaatkan pekarangan rumah dengan sayuran sangat membantu keluarga kami dalam pengeluaran biaya sehari-hari. Nah, ini semua dilakukan penanaman dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Semoga kita selalu beraktivitas, tetap semangat, dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Selamat mencoba.